Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita jajan kentang spiral. Kentang spiral gitu loh. Oke guys, ini penampakannya. Ada berbagai macam rasa, keju, pedas, barbecue dan lain-lain. Potato garing, stick labirin. Oke. Kita langsung ontrog pemiliknya. Halo, assalamualaikum. Mamang. Dengan Mang siapa? Dengan Mamang Iman. Oh, Mamang Iman. Ini kentang apa, Mang? Waduh. Tornado. Kentang spiral tornado. Ini bumbunya apa aja, Mang? Barbecue. Barbecue terus? Mayonnaise. Mayonnaise terus? Saus. Saus kecap ya. Keju. Guys, keju. Itu cetakannya, balado. Guys, balado. Wah. Mantap. Mantap, guys. Kita coba cek rasanya, guys. Ini tempat penggorengannya. Wah. Ini sehat ini kayaknya, teman-teman. Kentang spiral, stick labirin. Waduh. Kentang spiral, stick labirin, teman-teman. Oke. Ini beralamat di Jalan Veteran Kabupaten Sukabumi, Ciracap, Jawa Barat. Yang berkenan mampir ke sini. Ini di sini, teman-teman. Di sini. Tepat di depan bengkel ataupun underdeal Faril Motor Sport. Waduh. Mantap. Itu bumbu apa saja, Mang? Si Mamang ini. Terigu terus? Masako. Oh. Masako dan ada bumbu-bumbu lain ya. Ada bumbu rahasia. Bumbu rahasia. Waduh, mantap. Mantul, mantap betul, teman-teman. Buat teman-teman yang penasaran, nih sekali lagi ya. Alamatnya di kantor, depan kantor Dewan Pimpinan Ranting Legiun Veteran Republik Indonesia LPRI Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi Jawa Barat. Ciri khasnya ada patung meong 2, teman-teman. Ya, di sini. Ini masih lama ya, Mang ya? Belum panas. Oh, belum panas. Berarti nunggu panas minyaknya dulu, teman-teman. Nunggu panas minyaknya dulu. Kita pesan yang rasa apa nih ya? Rasa yang paling enak apa nih, Mang? Jangan bilang rasa yang tertinggal atau rasa yang pernah ada, Mang. Rasa apa nih, Mang? Rasa balado. Oh, rasa balado. Memang di sini jualan udah berapa lama nih, Mang? Baru sebulan. Oh, baru sebulan ya. Berarti masih baru nih, teman-teman. Tapi, wah, konsumennya sejauh ini banyak ya, Mang? Alhamdulillah. Oh, alhamdulillah. Kita lihat proses penggorengannya, teman-teman. Waduh, belum panas ya, belum terlalu panas. Tapi ini pasti crispy dan kriuk-kriuk, teman-teman. Wow, mantul, mantap betul. Oke. Oke, teman-teman, bumbu-bumbunya. Wah, itu guys, penampakan kentang spiralnya, guys. Ini Mang sehari bisa menghabiskan berapa kilogram kentang, Mang? 5 kilo kurang lebih. 5 kilo ya. Ini pemiliknya, teman-teman. Ini pemiliknya ataupun pedagang ya. Ini dasarnya awalnya ingin jualan ini apa, Mang? Karena gimana punya ide bisnis ini, Mang?
awalnya coba-coba. Awalnya coba-coba ya. Lihat video. Oh, lihat-lihat video. Gimana cara bikin usaha kecil-kecilan? Oh, gitu. Lihat sini dong, Mang. Oh, aduh, kita lihat nih, teman-teman. Si mamangnya agak grogi nih, teman-teman. Lalu pembelinya kan artis ya, gak? Wow. Waduh. Udah mulai nampak kok crispy-nya, teman-teman. Mantap. Ini sehari katanya bisa sampai 5 kg habis. Cuman kebetulan pas hari ini pas agak sepi emang ya. Tadi pagi ya. Tadi pagi. Wah, ini ada datang pembeli lagi, teman-teman. Wah. Oh. Udah sering jajan di sini? Mantap, ini mantap, pasti sering, udah 3 kali ke sini. Waduh, mantap. Mantap, mantap. Berarti rasa apa yang paling favorit di sini, rasa apa ya? Yang paling favorit kentang yang apa sih? Rasa apa? Balado. Waduh, yang balado ya. Wah, mantap. Oke. Beli 5. Oke, siap. Oke, siap. Soalnya mantap ini, sini mantap. Oke, teman-teman, nunggu punya saya di situ. Dan ternyata banyak peminatnya juga ini, teman-teman. Waduh, agak macet. Di situ ada yang jualan juga itu makanan Sunda juga, khas Pancong. Oke, teman-teman. Kayaknya udah matang. Udah matang belum itu, Mang? Belum ya. Belum crispy. Belum crispy ini, teman-teman. Jadi untuk para teman-teman, para pengusaha muda atau apa gitu ya, sangat antusias nih kalau ada anak muda yang jajan kayak gini, yang jualan, belajar usaha gitu kan. Doain semoga generasi-generasi muda penuh aksi dan talenta. Ya, gitu. Yang crispy emang ya. Kayak lebih crispy dan kriuk nih, teman-teman. Wah, itu udah matang nih, teman-teman. Udah matang nih, teman-teman. Ini penampakannya emang ya. Ini udah benar-benar crispy ya, Mas. Benar-benar crispy nih, teman-teman. Kita mau pakai rasa apa nih yang paling nikmat di sini? Ini proses olahannya, teman-teman. Itu pakai apa itu, Mas? Mayonnaise. Oh, ini mayonnaise, teman-teman. Pakai mayonnaise. Terus pakai saus lagi. Mantap, teman-teman. Itu apa itu, Mang? Bawang, ayam bawang. Oh, ayam bawang ini. Balado. Ini baladonya, teman-teman. Ini rasanya komplit ya, sudah sesuai selera ini. Itu apa? Cabai pedas. Oh, berarti pedas. Yang suka pedas-pedas, tinggal tambah cabainya nih. Oke, teman-teman, kita review kenikmatannya. Oke, ini teman-teman, wah, penampakan kentang spiral kita ini. Kita coba. Ini adalah kentang spiral buat anak-anak muda di depan kantor LVRI Ciracap. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Barang
Ini benar-benar kentang yang enak, teman-teman. Garing, kriuk, plus pedas-pedas, terus rasa ayam bawang sama mayonesnya nyatu. Keren, luar biasa. Buat teman-teman, jangan lupa jajan di sini.